Wes, Allahu Akbar. Gila, hampir. Waduh. Hampir aja. Waduh, hampir aja ketabrak. Duh. Ada yang tabrakan. Waduh, rampu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar nih? Hari ini hari Minggu pagi waktunya San Mori. Tapi San Mori hari ini spesial karena kita lagi ada di Bandung bersama teman-teman semua. So, deretan ZX25R dengan Dennis paling ujung, Aldi apa kabar? Melo Rizky, Mas Randi, dan Hazel. So, ZX25R dan ada satu Z900RS dan semuanya knalpotnya standar. Karena apa? Karena lagi isu sensitif berkaitan dengan standar motor dengan knalpot aftermarket ataupun knalpot racing. So, kita riding dengan menggunakan knalpot original dan kita mau nunjukin kalau riding dengan knalpot original pun tetap fun. Kurang lebih itu aja. So, rute hari ini kita pengen coba San Mori ke tempat yang paling fenomenal di Bandung, yaitu apa namanya? Kilometer 72 ya? Nah, kilometer 72. Nah, itu bukan rest area, tapi itu nama tempat ngumpul memang buat anak-anak motor. Dan selanjutnya kita city ride aja. So, lanjut. Kita berangkat. Nah, so, kita gas pas jam 7 pagi. Kita nginep di Jalan Aceh. Jalan Aceh itu dekat Jalan Riau. Jalan Riau itu dekat jalan apa? Ya, gue juga bingung deh. Karena nggak terlalu apal daerah Bandung. Dan di sini nggak jauh dari alun-alun ataupun gedung sate. Jadi di Minggu pagi memang tempat apa ya? Bundaran HI-nya Jakarta kali ya. Oh, banyak pesepeda juga. Perbedaan yang paling mencolok ketika kita San Mori di sini adalah yang pasti udaranya. Nah, di sini sayang banget kalau buat kita yang nginep di Bandung, tapi bangunnya siang karena kita nggak bakal menikmati paginya kota Bandung dengan kondisi jalan yang masih sepi dan udaranya masih bersih banget kayaknya dan dingin pastinya. So, setelah San Mori hari ini, nanti siang kita akan kembali ke Jakarta. Semoga lancar teman-teman semua. Nah, dan motor yang dipakai masih sama seperti motor yang kita bawa dari kemarin ke Jakarta. Ada 3 unit ZX25R, 1 Aerox, 1 CB150, dan 1 unit Z900RS. Dan uniknya adalah seperti yang tadi gue jelaskan, kalau semua knalpotnya original. Jadi daripada kita lagi San Mori di Bandung udah gitu ada razia polisi dan sabes-sabesnya kenapa dicopot, apalagi digergaji, bakal viral tuh. Sebuah motor dengan knalpot puluhan juta digergaji. Karena planning awalnya untuk San Mori kita di Bandung, kita tuh pakai CBR600, R6 dan juga CBR6,5 dan ZX10. Cuman berhubung kondisi yang gak kondusif, akhirnya semua ZX25 semua, dan terbukti memang the good option. Untung pakai knalpot standar. Nah, ayo lo. Ayo. Iya, cinta bukan berarti harus memiliki, itu bahasa itunya. Dengan cara menerapkan faktor 5 yang dalam kehidupan sehari-hari seperti menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan serta mengurangi mobilitas. So, di Bandung juga lagi tetap kampanye anti COVID-19. So, di perempatan lampu merah.
Yes, benar. Sosialisasi untuk protokol kesehatan. Ini flyover apa namanya? Senopati. Senopati ya? Kita bakal kemana nih? Wow. Ya, nah, teman-teman semua, jadi kita lagi isi bensin di daerah mana itu namanya? Daerah Setiabudi. Oh iya, yang ke arah Setiabudi atau Setiabudi lah. Dan kalau teman-teman perhatiin di situ ada Mbak Rizky lagi di pinggir jalan mencari siapa yang kenal sama dia. Orang pertama yang menegur akan diajak makan bubur ayam. So, di San More hari ini kamera kita bakal menjadi behind the scene dari syutingnya Bro Rizky San More di Bandung. Nah, kita lihat bagaimana Bro Rizky menyapa teman-temannya, penggemarnya nih yang di Bandung. Bahkan orang bawa gerobak aja ditegur sama dia. Belok kanan. Awas. Oke, so behind the scene. Tidak ada yang menyapa. Selanjutnya kita menuju ke KM72. Di mana tempatnya sendiri pun gua kurang familiar. With your smile, now the sunshine brings the light, fill me up with a flame. Nah, buat teman-teman semua, ternyata animo motoran di kota Bandung tuh sama hype-nya sama seperti motoran di Jakarta. Terbukti ini menuju ke restoran yang namanya KM72, gila rame, semua motor ngarah ke sana. Coba nanti kita lihat seberapa rame di sana. Nah, teman-teman semua, kurang lebih inilah animo untuk San More di kota Bandung. Yeah. Kayaknya di Jakarta juga nggak mungkin ada ya. Tapi kayaknya ini banyak banget motor yang ngarah ke tempat yang sama kayaknya. Nggak tahu, kayaknya di sana bakal super rame nih. Dennis, gila di dalam kotanya sendiri
jagoan ya. Set set set. Gila, ini jalan nanjak terus guys. Ya naik sepeda sih gila, latihan power nih, bener nanjak terus. Waduh, untung tidak lagi nikung. Awas mobil. Allahu Akbar. Gila, hampir. Waduh. Enggak, itu jadi sebelah kanannya hampir, jadi si expandernya hampir adu banteng. Di sebelah kiri dia banting ke kiri, hampir nabrak sepeda, jaraknya enggak nyampe sejengkal. Gila itu bener, pas di belakang tadi. Dan sepedanya lagi jejer 3 dong, mereka lagi jejer 3 itu kalau ketabrak, nauzubillah ya. Nah buat teman-teman semua, jadi di balik jalan yang enak nikung-nikung ini harus tetap hati-hati guys. Kadang-kadang kita udah hati-hati aja bahaya. Nah tadi terbukti yang lagi naik sepeda hampir aja ketabrak. Udaranya masih dingin naik, cuman belok-beloknya asik, sudah rame tapi banyak sepeda, banyak orang motong jalan, jalan dua arah. Jadi hati-hati, aduh. Hampir saja tadi ada accident. Ayo kosong-kosong. Hampir aja ketabrak. Tiga kejadian. Ini barusan gesek pego ini hampir nabrak orang berhenti tuh gak? Dua kali. Gila, dalam waktu 10 menit hampir tiga tabrakan. Gawat sih. Ngeri, hati-hati pokoknya. Karena jalan ini jalan rame, tapi motor kalau udah ketemu belokan kan pada. Wah, kayaknya ini udah nyampe Lembang nih. Hutan, siapa yang suka hutan tadi? Rizky ya? Mobil juga pada sering ke kanan. Allahu Akbar. Aduh. Ada yang tabrakan. Ini depannya. Rampu tuh. Astaga ya Allah. Gila, itu jarak sejengkal. Hampir ditabrak coy.
Gila, Bandung sih parah loh. Kalian percaya gak? Di kamera gue kerekam hampir 4 kecelakaan. 3 hampir, 1 jatuh. Yang satunya lagi mobil hampir adu banteng, dia ngebanting kiri hampir nabrak sepeda. Yang kedua lagi rebah. Hampir nubruk depannya. Yang ketiga barusan orang berhenti hampir ditabrak. Yang keempat orang jatuh hampir ditabrak. Kenapa ya tadi jatuhnya? Iya, bahaya bro. Jadi rata-rata teman-teman San Mori ketika ketemu belokan pada hilaf nih, setelah dari tadi dari jalan Setiabudi ketemu masuk Lembang kan. Tapi ingat, ini jalan umum, jangan pada berkendara kayak gitu. Hati-hati, hormati pengendara lain. Hampir 4 tabrakan. Kita nyampe di rest area 72 Lembang. Nah, ini adalah tempat yang ramai itu. Itu ada mobil polisi coy di depan coy. Nah, teman-teman semua, jadi ini rest area KM72. Gila coy, rame banget. Kalau teman-teman yang biasa nongkrong di Paun itu udah rame, ini jauh lebih rame sih. Rame banget, bos. Udah. Gila, men. Di Jakarta nggak bakal kalian ketemu San Mori seperti ini. Ini jumlahnya mungkin 500 motor lebih kali, 1000 kali ya. Gila, rame banget coy. So buat teman-teman semua yang sering denger, inilah tempatnya, rame banget. So oke, kita turun dulu. Waduh, oh iya, yeah. Makasih ya. Ayo keluar semua. Wow, rame banget tadi. So, itu dia tadi keseruan kita di KM72. Oh, rame banget Pol, sampai nggak bisa masuk. Nah oke, teman-teman, so cukup 1 jam kita berkumpul di KM72 tadi. So kita sekarang kembali ke tempat dekat hotel, karena nanti siang kita harus packing dan kembali ke Jakarta. So San Mori yang seru hari ini lumayan rame, tapi yang pasti pengalaman baru. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa kalau yang riding sini harus ngikutin protokol kesehatan, karena orangnya lumayan banyak. So kita lanjut dulu, kita jalan balik ke hotel kita. Tadi kata Aldiado Azul, San Mori ke Bandung pulangnya lewat gang, karena ternyata di jalan utama, konon katanya, konon. Dari Persatuan Bikers Bandung Indonesia, nggak tahu apakah ada klub itu, ada razia di Bandung, di Lembang yang arah ke bawah ke Setiabudi tadi. Jadi semua bikers menghindari razia tersebut, walaupun sebenarnya motor-motor kita semuanya aman, iya gak diesel, iya, aman. Kita bawa STNK, SIM, bawa plat nomor, pasang, knalpot original. Jadi harusnya sih aman, cuman beberapa teman-teman yang ada di depan yang riding bareng kita merasa tidak nyaman dengan babang polisi tersebut. Jadi kita ngambil jalan gang untuk mengetahui
hutan-hutan. Wah, nih. Hutan-hutan. So, perginya lewat jalan besar, baliknya lewat hutan, mendaki gunung dan lembah seperti Ninja Hattori. Oke, kita lanjut lagi. Cakep nih. Nah guys, ternyata di balik jalan kecil tadi view-nya bagus banget nih. Kita dari apa ya, atas kota Lembang lewat agak sedikit pinggiran. Oke. Ya. Ngemplek ya. Pantesan tadi banyak yang ngasih tahu. Wow, view-nya cakep guys. Ya. Nah itu kota Bandung di sana. Yakin Bang Jo itu kota Bandung? Yakin lah, karena kita di Bandung, nggak mungkin itu Jakarta. Harusnya sih nginep di sini dingin juga ya. Harusnya di atas ini dingin, enak. Dan buat yang sepedahan, gila, you are the champion. Ini nanjaknya tinggi banget. Ini sih kita naik motor aja nahan rem ya. Enggak ngegas, baru-baru ngegas, lepas gas aja nahan rem. Karena turunannya, wow. Awas, ada lubang. Lubang kiri, banyak. Cuk, jalanan turun terus. Tetap turun pemirsa. Halo. Kantor polisi. Nah, buat teman-teman semua, kurang lebih itu keseruan kita San Mori hari ini bersama Mbak Rizky, Denny Suryana, Aldi Hazel, dan juga Bang Randi, Arinya Motorsport. So, seru banget, rame, tapi fun, dan banyak dapat cerita baru. Kalau misalnya motoran tuh tetap harus hati-hati. Tadi di Lembang sempat ada beberapa keadaan kondisi accident dan hampir accident 3-4 kali. Jadi, keep ride safely everywhere buat teman-teman semua. Alhamdulillah San Mori kita lancar, touring kita Bandung lancar. Next kita bakal touring ke kota-kota selanjutnya insya Allah kalau rezekinya ada dan kesempatannya juga ada. Kurang lebih itu aja, dan gak bosan-bosan nih, kita dari Arinya Motorsport sedang mengadakan giveaway spektakuler, formal banget ya. Kawasaki ZX 25R dan uang puluhan juta rupiah. Jangan lupa ikutan, tanggal 9 Mei pengumuman pemenang, jadi tinggal 1 bulan setengah lagi. Ayo semangat yang sudah ikutan, tetap semangat yang belum ikutan, ayo nggak ada kata terlambat buat sesuatu yang besar pastinya, siapa tahu kalian yang menang kan, atau paling nggak dapat uang puluhan juta rupiah. Nah kurang lebih itu aja, thank you banget nih teman-teman semua yang sudah support, yang sudah ketemu tadi di rest area 72. Kita perjalanan kembali ke hotel, tapi sebelumnya kita mau coba makan dulu. Jadi walaupun capek tapi berkesan banget San Mori kita hari ini. Next kalau ada masukan boleh dong, kita San Mori di mana? Boleh ketik di komen di bawah. Dan pastinya kita bakal ngajak tim kita yang super gokil ini yang ada di depan gua, Dennis, Rizky, Aldi dan juga Azel dan Bang Randi pastinya. Nah, kurang lebih itu aja semua, sehat selalu. Thanks for watching. Ketemu lagi dengan gua Jo Arinya Motorsport dan juga Randi Arinya Motorsport YouTube channel sayangan kita Arinya TV. Bye bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.